identitas trigonometri, identitas trigonometri yang perlu diketahui, nah yang pertama itu adalah di sini, yaitu sin 90 derajat min teta, kita pakai sudut teta itu sama dengan itu adalah kos teta, jadi 90 derajat dan min hilang langsung muncul ini nomor 2 kos 90 derajat dikurangi teta itu sama dengan itu adalah sin teta sin ya, sin teta nomor 3 itu adalah tangan 90 derajat dikurangi teta itu sama dengan tangan menjadi kotangan ya cotan itu teta ini kalau tan jadi cotan atau oh, cot gitu aja atau kot gitu nomor empat selanjutnya itu adalah sama cotan 90 derajat min teta itu sama dengan tan tangan maksudnya teta selanjutnya ya selain ini itu adalah uh, terkait dengan ini masih posisinya seperti ini kemudian kalau ber, kalau berderajat atau berpangkat dua seperti ini melima sin kuadrat theta ditambah kos kuadrat theta ini adalah satu ini identitas yang paling sering digunakan sering umum karena ini terkait dengan Uh, nanti kalau dalam segitiga siku-siku namanya itu adalah rumus Pitagoras. Nah, jadi dalam, segit, dalam segitiga, segitiga siku-siku nanti terkait dengan rumus atau dalil Pitagoras. Ini kan ini x, ini z, ini r gitu. dimana rumus Pitagorasnya itu adalah Pitagorasnya itu x kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan r kuadrat begitu kira-kira Lanjut nomor 5, nomor 6 itu adalah 1 ya, ditambah tangan kuadrat teta sama dengan kosekan maaf sekan ya sekan sekan kuadrat teta kemudian nomor 7 1 ditambah kotangan ya kuadrat teta nah ini yang sama dengan kosekan kuadrat Teta. Nah. Nah, ini beberapa identitasnya. Jangan lupa, jangan lupa bahwa yang namanya di sini nomor 8 itu adalah tangan Teta itu sama dengan sin Teta dibagi kos Teta. Demikian juga yang nomor 9 nanti cotan ya Teta sama dengan cos theta dibagi sin theta. Oke, ini beberapa identitas yang sering digunakan ya untuk uh, anak yang yang berada di posisi fase e. Kurang punya mohon maaf, semoga bermanfaat.